guys, balik lagi ke channel Yosudarso Metro. Di sini gue Diki dari 11 Mia 1. Dan nama gue Tata, biasa dipanggil Tata dari 11 Mia 1. Di sini kita akan nunjukin persiapan SMA Yosudarso untuk menjelang hari kemerdekaan. Let's check it out. Guys, di sini kalian bisa lihat kan? Ini pada lagi pada latihan dan sekarang aku bakal tunjukin gimana latihan mereka. Yes, let's see. Nah, di sini kita bisa lihat gimana cara latihan mereka. Mereka punya latihan khusus yang buat mereka gak terlalu beratin sama pekerjaannya, tapi juga mereka juga have fun. Jadi kalian lihat. Lagi latihan, guys. Coba 6 kali dulu. Hai Bu Vivin. Hai. Yang lainnya say hi dong, say hi. Hai. Ye, ini adalah anggota Paskibra dari SMA Yosudarso Metro. Siap, gerak. Kelas Mia 2, persiapan Mia 2 kayak apa? Seru, mantap. Persiapan kelas Mia 2. Lihat ya atasnya, penuh dengan burung-burung. Binasko. Telegram. Ketua kelas ganteng. Hai semua. Ini persiapan kelas Mia 2 untuk menyambut HUT RI yang ke-73. Gila, mereka kompak banget. Hai, yang di atas. Sanrika. Senyum dong Sanrika, senyum. Masuk YouTube loh. Mak, ini emak. Udah, yuk kita lanjut lihat kelas yang lainnya. Let me see. Lihat kelas yang lainnya. Tas banyak banget. Bu Vincent, ini ibu kita. Hai ibu. Ibu. Bu, masuk YouTube, Bu. Masuk YouTube. Ya Allah, Bu. Tania. Ini kelas 11 Mia 1, kelas gue. Kelas yang paling kece. Ayo kita lihat persiapannya. Kelasnya udah bersih banget nih. Abang-abangnya penghuninya pada kabur, guys. Hai, lihat, geng. Penghuninya gak ada. Kita bersih dan rapi semuanya. Hai, Bima. Mana Bima? Bima, hai. Hai, Jessica. Hai. Ini Jessi J-nya kelas Mia 1. Ayo kita lihat persiapan Mia 1 yang di luar ya, guys. Let's see. Lihat persiapan mereka yang udah berjajar di luar. Ayo kita lihat. Hai kakak Seta. Hai semuanya. Hai. Hebat banget di kelas gue, gila. Ayo kita lihat yang lainnya. Blok-blok situ. Lucu, mereka pakai balon. Hai semuanya, maduk sini dong. Madu sini dong semuanya. Hai, masuk YouTube kalian. Hai Omega. Hai. Ini balon ya. Iya. Dia bersih. Loh, kok kebalik? Kebalik ya. Ayo, setelah kita lihat persiapan Mia 1, kita akan lihat kelas-kelas yang lainnya. Let's check it out. Kita punya tempat-tempat unik, salah satunya. Ayo kita lihat. Madinya bagus. Iya, mading terunik. Lihat deh. Mereka baru bisa bikin mading dengan jenis 3 dimensi. Gila, keren banget, Kak. Unik-unik nih, tulisannya apa ya? Mengatasi rasa malas. Manfaat membaca, gila keren banget. Dan Dik, ya lihat ya, Dik ya. Iya. Oh my god, aku
orang gila banget. Kreatif banget di orang ya. 3D guys. Woo. Kelas berapa sih ini? Kelas 12 IPA. 12 IPA. Ternyata anak IPA itu pinter-pinter ya, udah pinter materi, pinter segalanya dan pinter. Keren. Ayo kita lihat mading yang lain. Ini dia. Ini dari kakak kita kelas 12 IPS. Ada mami. Ada mami, mami Desti. Dan madingnya mana ya, Dik ya? Enggak tahu deh. Ini paling. Ini nih. Lihat deh. Berapa ini ya? Lucu sekali, guys. Mereka punya tanggal. Unik ya. Bisa dibuka? Apa coba lihat. Success door. Mengejutkan isinya. Kirain apaan? Wow. Sukses itulah jalan kehidupan yang kupilih akan kuraih dengan segenap kekuatan dan kemampuan yang Tuhan berikan. Gila kata-katanya keren, enggak kuat. Yuk kita lihat yang lain. Dari sini SMA Yosudarsa itu punya tempat khusus untuk literasi, guys. Di sini kalian bisa lihat berbagai buku ya di sini. Ini ada juga buku bacaan. Promosi dari kampus-kampus. Kalau kalian bingung ya, kalian bisa lihat ini. Apalagi ini. Ternyata isinya promosi semua, Dik. Oke. Isinya promosi semua ya. Woi, gila. Enggak di bawah. Ada apa lagi nih di bawah? Di bawah ada majalah, Dik. Ternyata ya ampun. Majalah-majalah rohani gitu ya. Mantap, guys. Jadi alim kita ya. Curahan rohani. Mantap. Ih, cantik, Dik. Sumpah cantik. Gila. Lebih cantikan gue gitu ya. Ih, narsis sih lo. Gue lebih cantik ya. Ini juga nih ada nih promosi. Ini Yos. Dia promosi dari Yos. Ini yang jadi modelnya si Tessa. Namanya Tessa dia, cantik orangnya. Tapi sayangnya dia terkena musibah, dia lagi sakit. Mohon doanya ya semuanya. Kita lihat yang lainnya. Yuk. Kita lihat ke kelas 10. Hai. Kita bawa temen guys satu. Hai. Namanya Aceng, bukan Aceng deh. Marcel. Namanya Marcelinus Tegar Juan Kurniawan. Dia mau bantu kita vlog, guys. Iya. Jadi selalu stay tune. Yay. Dan sekarang kita mau ke kelas 10. Yuk, kita mulai dari kelas 10 mana dulu nih? Awas jatuh, di belakang ada tangga. Ayo Ceng, mari. Yuk. At WC kelas 10 is 2. Kalian tau gak sih guys, aku kesel di sini. Kenapa aku jadi nyanyinya? Padahal ya, gue tuh di sini cuma bantuin ngomong doang loh. Gue, ayo, udah kita lihat. Mana harus gue? Ini adik-adik kelasnya, kelas berapa adik? Kelas 10, kelas 2. Itu yang paling jelek lo syuting lo. Ini yang paling ganteng. Gak apa-apa, biar dia terkenal. Hai Jordi. Biar masuk YouTube. Oh ini. Ini masuk ya. YouTube, iya dong, vlog. Ayo kita lihat, kelas 10 is 2. Ayo kita lihat. Tau gak sih guys, disini gak tau banget. Lihat deh, mereka pakai tumbuhan hidup. Anak IPS. Anak IPS pakai tumbuhan. Wow. So, kayak pohon Natal ya ini jadinya. Mereka pakai lampu-lampu tumbler juga. Cuman ini gak dihidupin lampunya. Dan mereka ini nampaknya kreatif nih, dia orang nulis-nulis. Bagus juga tulisannya kok kalau gitu. Hai semuanya, say hi dulu dong. Oh gak ada yang say hi sih? Ini ngapain lagi? Oh ini yang waktu itu ikut ini stand up comedy dia. Di sini kita punya andil yang terunik. Entah itu terunik dari mana. Unik dari planet Mars dia. Mereka, dia suruh gombal guys. Coba suruh gombalin kakak ini deh. Gombal. Enggak apa-apa kan kamu pintar gombal. Cepetan. Jangan sia-siakan ketampanan Anda. Kamu tuh kayak pantun ya. Cakep. Asik. Udah gitu doang. Ya Allah. Ini deh kasih tahu. Promot IG-mu siapa?
@dewa_nbrho. Masa matanya nggak ngeliat kamera? Lihat dong. Jangan lupa di follow dia guys. Ini juga nih ada perempuan-perempuannya cantik. Perempuannya lagi cantik semua. Kevin Dipen. Hai semuanya, madep sini dong. Madep sini. Mereka buat apa ya? Gila. Guys, lihat sini. Aku mau tunjukin kalau ya. Lampunya udah dinyalain. Keren. Deh, aku makin cantik ya di sini ya. Cantik dari mananya? Please ya guys, kalau dia ngomong tuh udah jangan ditanggepin, dia halu soalnya. Dan sekarang kita melanjutin petualangan kita. Entah petualangan atau apa menurut. Kita mau ke kelas 10 IIS 1. Ayo lihat IIS 1. Mereka dangdutan. Dangdutan asik. Cantik-cantik. Hai, Dek. Kayak kamu paling kece deh. Iya, dia kece banget, tapi janjinya aja enggak usah patin. Namanya siapa namanya? Dia namanya satu, dia namanya satu. Iya, enggak apa-apa. Ini masuk vlog ini. Kamu masuk YouTube, kamu mau jadi selebgram kan? Asal aja namanya siapa namanya? Vincent. Vincent, nama IG-nya? Promot dong IG. Apa? Madep sini dong. Madep sini dong. Enggak apa-apa. Nama IG-nya siapa? Sendius di hari ini. Oh, oke. Kelas 10 ini 1. Kok krik-krik nih? Hai Joshua, kau paling putih. Hai semuanya. Hai. Dia orang excited banget. Aku cantik, cantik bagai bidadari. Bidadari di hatimu. Teteo, gue mau lihat nih, bagus banget di sini. Menarik nih, kreatif. Kreatif banget dia ya. Membentuk perpustakaan sendiri. Apaan nih sampah? Mungkin mereka lupa apa? Kreatif banget mereka bikin bunga. Foto-fotonya kebersamaan banget. Ayo joget nih Ateng si Raja Ledom. Perlakukanlah diriku seperti cewek-ceweknya. Lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu saja. Lu ikutan dong Ceng. Lu ikutan Ceng. Lu ya enggak apa-apa lu tengah-tengah. Ayo ya, cepetan. Gimana kali apa deh? Cepetan. Guys, guys. Seru banget ya kayaknya. Ayo. Ayo dong ikut. BTW di orang senang banget. Ini namanya siapa? Kok kayaknya Kevin. Oh, Kevin. Nama IG-nya? Albert DLF. Oke. Udah punya pacar belum? Udah. BTW ini di orang masih dekor. Jadi masih belum beres nih. Belum selesai ya, belum selesai. Kita selanjutnya ke Lumia 2. Let's check this out. Kita akan lanjut nih, lihat-lihat ke siswa-siswa yang lainnya, kelas-kelas yang lainnya. Sebelumnya ada kita bawa teman lagi loh. Nih, namanya Tungkir. Tungkir namanya. Adiknya Alkarin. Alkarin. Alkarin KW5. Nama IG dia nih, Michi2N. Michi2N. Iyalah. Tapi ya guys ya, inget ya. Dia baru taken guys. Kalian boleh minta PC kalian. Namanya Enrico, Enrico pacar. Oke, yaudah. Selanjutnya kita bakal ke kelas berapa? Lumia 2. Let's check this out. Tadaaa, kedatangan satu orang lagi nih. Halo. Jadi di sini kita
Apa? Perkenalan dulu. Okay. Nama lo siapa? Nama lo? Valentinus Pisan Adi Pratama. Hitam banget bareng, guys. Valen. Oke, di sini kita mau ngapain, coy? Kita akan menutup. Oh, kita mau naik kelas pun juga. Ada apa ya? Ya, cek kita. Ayo lihat. Ya, dua. Oke, guys. Ini adalah kelas yang 22. Halo, hai semuanya. Itu ya. Itu yang cowok-cowok ngapain lah bergerombol. Kira-kira apa yang mereka buat ini buat? Mereka nih kalau orang-orang guys. Iya, siap. Oh, unik, so cute. Tapi lebih cantik kan aku kan? Ih, jijik, jijik, jijik. Aku jijik. Aku dengar nih. Kenapa, kenapa? Kita mau aja gak ini kira-kira? Boleh, boleh, satu orang, boleh deh. Cewek dong, ladies first. Let we see. Namanya siapa? Kiki. Hah? Kiki. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from. Jadi. Kok dari Kiki do you love me ya? Kalian ini mau buat apa? Mau buat apa? Temanya apa? Temanya apa deh? Temanya. Temanya. Temanya kan kemerdekaan. Ya, temanya kemerdekaan. Maksudnya mau buat yang seperti apa? Iya nih. Pokoknya kalian hiasannya baru dikit sih. Temannya boleh bantu ngomong. Temannya boleh bantu. Temannya cowok dong satu. Temannya cowok. Yang di ujung ya. Yang di ujung aja kayak kita tanya yang di sana. Blereng, blereng ya, blereng. Kami siapa? Andreas, Andreas. Bukannya bagus ya? Mas lu ini mau bikin apa ya? Oh, rahasia mas, rahasia. Oh, rahasia. 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 Ini Indonesia umurnya udah 17 tahun ya. Iya. Nah, harapan kamu ya buat Indonesia apa? Ya, kita lebih maju lah. Wih, dalam ini. Tepuk tangan yang gemuruh. Masih emas ya Yas ya. Jadi iya, 100 tahun Indonesia Merdeka ini kamu pada umur matang-matangnya dalam bekerja. Harap kamu itu ada yang main. Jadi apa? Jadi dokter. Dokter apa? Ya, bukan dokter umum biar bisa membantu semua masyarakat. Calm down. Let me see class. It's gone. Dekorasinya satu. Bagus guys tulisannya. Apa ini tulisannya? HUT RI ke 73. Di orang kreatif banget ya. Balik lagi sama kita. Dan sekarang kita bakal jalan ke kelas 12. 12 IPS dan IPA. Ayo kita lihat. Di sini nih, di samping nih, ini rombeng berempu. Silo blereng guys. Pada sorry guys. Kita ke TU dulu ya, kita mampir. Kita mampir ke TU. Di sini. Ada member rasa, baru bangun. Member rasa. Ini guru-guru tercinta. Guru-guru terhits 2018-2019. Iya. Dan sekarang kita mau kemana? Ada kita ini tunjukin pialanya dulu deh, piala Bayang Ayos. Banyak tuh. Banyak kan? Kita dari keren kan? Dari bawah. Nah, bawah enggak ada. Oke, udah. Oke. Kita lanjut aja ke kelas 12. Bye bye. Maaf guys, tadi kita salah. Jadi kita mau ralat. Kita mau ke kelas 11 IPS 2. Yuk, let's see. Para ledom lagi buat vlog. Ledom Yos. Udah sikir tungkir. Ini para penghuni, para makhluk-makhluk kelas 11 IPS 2. Marcel. Halo. Citra. Boleh masuk enggak? Boleh masuk enggak? Hai dong semuanya. Kok gak ada yang ngaji? Ya, krik-krik dong kita. Bagus ya. Ini dari kelas. Jangan dimatiin dong, gelap. Belarang. Nah, ini di orang lagi nyias nih. Mereka komuk ya. Siapa sih ini yang nyias kelas perempuan? Namanya Fia. Say hello. Nama IG-nya siapa? Gak ada. Ya elah. Masuk YouTube loh, gila di orang kelas 11 PS 2. Keren cuy.
keren keren keren. Ada balon-balonnya juga merah putih. Hai kamu yang lagi main HP. Kayak say hello dong. Masuk YouTube loh. Masuk YouTube loh ini. Jarang-jarang masuk YouTube. Kayak ada yang kamu ngomong. BTW dia pacaran sama Tias kayaknya sampai sekarang. Kayaknya sih, enggak tahu juga deh gua. Kalian boleh minta PJ ke dia. Nama IG-nya dia Andre apa? Siapa? 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 Andre apa? Wes. Cool dia. Muan, muan. Muan. Muan, sibuk apaan? Sibuk apaan? Ada muan. Mau ngapain? Mau ngapain? Say hello, say hello. Say hello dulu dong. Hai. Wahai doang sih. Mau kemana? Cepet-cepet amat. Untuk persiapan OSIS besok. Oh, dia OSIS. Sibuk banget. Sibuk deh nih, emang ya. Oke lah. Udah yuk, kita langsung lanjut aja. 12. Check it out. Lagi kita kelas 12. Dan kita kehilangan 2 teman, guys. Tungkir kemana, Tungkir? Dia lagi latihan paskibra. Menyiapkan 17. BTW kalau kalian gak tahu Tungkir, Tungkir itu yang tadi tuh, Misye Rosari. Misye. Capek banget. Capek lelah. Pegang kamera. Lepek. Gak pakai tripod. Dia nyanyi. Gak usah. Kita hero wifi semua. Sekarang kita balik lagi. Kelas 2. Betul, gue capek banget soalnya megang kamera ini nggak pakai tripod, sedih gue. Dan gue di sini sebagai nggak tahu sebagai apa, dan gue paling cerewet banget. Ya semoga. Gue capek banget ngomong gitu ya. Ya udahlah, it's okay. Ya, ayo lihat, ayo gue semangat demi project sekolah. Guys, kita lihat sini. Ada mami. Ada mami siapa? Mami. Desi. Yes. Say hello dong, masuk YouTube. Ini kita membuat proses. Ini gak bantu-bantu. Gue ini lagi proses nungguin alat-alatnya masih dibeli lagi. Kira-kira udah berapa persen nih persiapannya? Kurang lebih 80% sudah siap. Oke, mantap. Boleh lihat gak kelasnya? Oke, ayo kita lihat, guys. Ayo kita lihat kelas 12. Ini orang-orangnya juga. Hai. Hai kakak, ya, blereng lagi. Blereng sumpah. Halo. Hai kakak. Dikasih loh, Pak. Ada bendera-benderanya sama apa ini? Burung-burungan dari origami. Hai kakak. Boleh masuk nggak? Oke. Ini kelas 12 UPS. Gila, guys. Keren banget. Keren, sumpah. Lampu tumbler. Gila, kita kayak berada di mana gitu ya. Guys, gue berasa lagi gini. Asal ulang tahun gue, pasti Sweet 17 banget ini, guys. Sweet 17? Ada gambarannya, segala. Kita lagi di kelas 12 IPS 2. Lihat kekreatifan mereka. Kreatif banget. Mereka kreatif, sumpah. Ini belakang dulu deh. Mirip gak sama gue? Apa ini? Mading ya? Iya. Gila, mading mereka enggak nanggung-nanggung ya, guys. Dia langsung, mereka langsung di tripleknya. Gila, dia orang kreatif banget. Wow. Salut. Keren banget ini. Sumpah, salut sekali. Ini lucu nih. Wow, mereka megang bendera merah putih, guys. Bendera kita. Kita lihat yang lain. Ini ya, di atasnya. Wow. Di bagian salib ada loh. Di bagian salibnya ada loh. Pakai tumbler gitu. Wangi, BTW ini kelasnya wangi banget. Ini lebih wangi daripada pas kelas yang lain. Pas kita juga kayaknya belum dipel deh. Dan di sini guys, walaupun mereka IPS, tapi mereka punya jiwa alam banget. Dan lihat mereka punya tanaman-tanaman. Gimana nih, lihat nih. Lucu guys, lucu banget. IPS tapi pakai tanaman. Wih, keren, menjunjung tinggi dia orang. Guys, oke, sekarang kita kan udah ngeliat nih kelas 12 IPS 2. Dan sekarang kita ngeliat kelas 12 IPS 1. Enggak, kelas 12 IPS 2 ini gue potong ya. Maksud gue, kelasnya yang paling niat banget, sumpah. Bagus. Pokoknya mereka kayaknya seneng banget deh. Rapi, sumpah ya, rapi banget. Dan kayaknya baru pertama kali ya. Iya. Oke, guys. No rabbits in there.
Gila gua pakai bahasa Inggris. No problem. Oke lah. Langsung aja lah. Ya udah lah. Kita ke kelas 12 ya. Oke, pada kira-kira aja. Woi. Aku harus pergi aku. Tutup mas. Lena kalau di mana? Ini orangnya mana? Yang punya kelas mana? Ini Mas boleh masuk enggak? Boleh masuk enggak Kakak? Say hello dulu dong. Hai. Yang punya tuan rumah bukain dong. Tuan rumah bukain tuan rumah. Belum jadi tadi. Hai. Hai Kakak. Mau nanya dong, Kakak ini, Kakak namanya siapa, Kak? Namanya siapa? Natalia Indestiarini. Stand up comedy dulu dong, stand up comedy. Kak, kita boleh tanya nggak? Ini mau di ya seperti apa sih? Ini tema kita Halloween. Halloween. Gila, hebat banget. Karena banyak salongnya. Oh. Kayak berlawanan banget ya. Tema kemerdekaan sama Halloween tuh jauh loh bedanya. Tapi keren. Kakak ini ya, lagi sibuk main HP kayaknya. Balik sibuk menghibur mereka. Oke. Ini ada Kakak Aloy. Ayo kita lihat aja deh kelasnya. Ini di orang ini lagi sibuk nyias-nyias kelas. Ke belakang. Kakak, hai. Ini masuk YouTube loh. Jadi kita lagi mempersiapkan buat kamar dan maaf. Kompak banget nih kelasnya. Ya dong. Kakak itu namanya siapa? Septo. Oh, nama IG-nya? Kalau tunggu pasti Septo. Oh, di follow ya guys semuanya. Gila, yang lain gak ditanya. Buat apa ini? Nama kayak apa? Ini dari sedotan gitu. Banyak yang lagi yang belum main kembali. Iya, terlalu kreatif. Gak on gaya. Banyak juga. Kecilnya sih. Ada emak. Mak. Ngomong dulu, Ge. Lah, dianya kabur. Apa ini tulisannya? Apa ini? Wow. Dehon. Bagus. Bagus ya ini. Dari apa sih? Yang di kelompokannya. Kita langsung aja ke kelas 12 IPA. Kelas 12 IPA. Dan kita kembali lagi, kita mau ke kelas 12 IPA. Tapi ya, di sini kelas 12 IPA-nya lagi di bel, jadi kita di luar aja ya. Ya kalau boleh masuk ya alhamdulillah wa syukurillah. Kita sama kakak yang di luar dulu deh. Aduh gue malu. Hai Kak Pina. Kelas berapa nih? Kelas 4 dong. Ini siapa namanya sampingnya? Amalia. Amalia. Udah kita aja kelasku. Oh iya udah, aku mau lihat itu dulu deh. Kakak-kakaknya. Ayo. Lagi buat apa ini, Kak? Kak Tio, tolong dong jelasin. Kakak hits. Yang paling hits. Ternyata ada mama sih. Ada mama Tata ya? Kita ini mau apa itu? Panasonic guys. Panasonic ya? Tolong ceritakan bagaimana tema yang ada. Pakai? Padahal aku. Sepertinya mereka ngomong bahasa alien. Bahasa keluarga guys. Oh, galaksi. Keren. Yuk kita ngeliat kelasnya, dalam kelasnya. Tapi beda punya. Hai kakak. Kakak, hai. Hai. Ini namanya kakak, siapa namanya? Nadema. Oke, lagi ngapain ini? Lagi deko untuk kelas di belum selesai. 12 IPA guys. Keren ya. Boleh masuk gak? Boleh, di belakang kan. Oke. Boleh tuh. Kelasnya dia orang lagi dibersihin. Maklum dia orang lagi berantakan karena dia orang lagi. Guys, tahu enggak yang unik ya? Di sini setiap satu kursi itu ada pitanya.
Capek banget, sumpah. Panas dan udah lah kan kalau kita habis ini akan lihat-lihat lagi kelas dari SMP Yosudarso Metro. Panasonic. Oke, dan sekarang kita mau ke gedung SMP. Jadi kita harus selalu stay tuned. Ayo, let's go. BTW, ini di orang lagi main basket. Berjuang naiknya, berjuang sekali. Apa ya? Masa sih? Oh ya, gila, tinggi banget. Gila, gue harus naik. Guys, ada yang lagi latihan basket di SMP. Mereka sedang akan berlomba. Mereka main lomba. Ini namanya siapa nih? Ini ketua OSIS. Kamu ketua OSIS atau? Namanya Filipa. Say hi dong. Say hi. Masuk YouTube loh. Iya. Ayo. Kita lanjut. Masuk ke 7B. Kelas 7B. Duduk. Hai, permisi. Say hi. Kelasnya bagus. Di orang lagi dekor, di orang. Ini ada salah satu guru. Lontian. Lop. Jadinya kayak gini. Wis, gila, kreatif banget. Totalitas semuanya. Wow. Ini lock juga nih, apa ini? Oh, ini bekas yang tadi. Bagus ya, kreatif. Mereka memanfaatkan yang sudah tidak terpakai sih. Ini totalitas banget. Pokoknya semuanya lock. By the way, ibunya ini belum tahu namanya. Ibu siapa? Nama saya Bu Isti. Saya wali kelas 72 SMP Sudarso Metro. Ibu ada IG enggak? Ada. Kasih tahu dong apa IG-nya? IG-nya Marta Isti. Oh, oke guys, di follow ya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Dah. Ayo kita lihat yang lain. Dari balon. Bagus nih. Iya ya, ini juga ada dari balon. Lucu ya. Jadi ingat masa-masa umur berapa ya? Umur 5 tahun, 4 tahun yang kita main. Ternyata mereka mempunyai perpustakaan sendiri nih. Perpustakaannya unik. Ayo kita lihat yang lain. Kita lanjut karena kita belum pernah ke gedung SMP. Jadi kita masih bingung sih. Masih bingung. Iya. Jadi kita masuk. Iya. Let's check this out. Ayo kita lihat kelas yang lain. Sudah sana kelas 9. Ikut sama. Sudah sana kelas 9. Iya. Guys, tolongin gue dong. Gue mundur nih. Gila. Ketinggian sih guys dia. Kelasnya, wih, lorongnya mantap ya. Guys. Wow. Nih, ada tangganya, di sini keren. Gue heran deh kelas 9. Ini kelasnya. Hai ibu, mana sih ibunya? Hai. Hai, ibunya di balik jendela. Ibunya di balik jendela sih. Nanti kita masuk lagi kelas 9 nih. 9 dari mana dulu nih kita? Iya, kita lanjut lagi. Ini kita enggak tahu masuk kelas berapa. Katanya sih kelas 9. Jadi kita masuk aja yuk. Iya, oke. Okay. Lihat dong kelasnya, jangan enggak tahu kelas berapa. Kelas 9, guys. Kan gua tadi udah ngomong. Iya, soalnya kita enggak pernah. Belum pernah kesini sih. Kelasnya ada. Permisi. Ibu, oh dia kelas ini juga lagi nyiapin buat 17. Ada balonnya, lucu. Hai ibu. Say hello dong. Ibu namanya siapa? Bupur. Ada IG? Ada IG? Instagram? Instagram. Namanya apa bu? Namanya lupa.
Aduh. Ya, gimana namanya sih? Lupa. Namanya lupa. Oh, namanya lupa. Ternyata emang namanya lupa. Serius, Bu? Serius? Iya. Waduh. Ya udah guys, buat kalian follow aja namanya, IG-nya lupa. Nanti sesuai dengan orang tua. Oke. Okay. Ini Ibu lagi buat apa ini? Buat apa ya? Mainan untuk acara persiapan 17-an. Dari origami nih dia orang buatnya. Ya, ada yang dari kertas krip. Ada yang kertas origami, ada yang dari apa tadi itu? Bahan bekas. Sudah jadi tapi belum dibawa ke sini. Oh, iya. Kreatif bekas kemana nih, Bu? Kok pada kosong ya, Bu? Ada yang rapat OSIS. Oh. Ada yang persiapan untuk besok. Jadi udah dibagi-bagi ya, Bu, ya tugasnya? Iya, makanya kelasnya sepi. Ini namanya siapa ini yang bantuin? Sally. Sally, nama IG-nya ada? Hah? Nama IG-nya sekarang kasih tahu. Biar banyak followers. @Sally18. Di follow guys. Ya udah Bu, gitu aja. Kita mau cek-cek yang lain. Makasih. Dah. Oke guys, selanjutnya kita telusuri lagi kelas-kelas di SMP. Kita ke kelas 8. Kita telusuri kelas 8. Iya. Di mana itu? Di sana deh, kayak di luar. Oh, eh, itu ruangan apa itu? Itu ruang UKS seperti ini deh. Oh, gitu. Kita lanjut lagi cari ruangan yang lainnya. Ruangannya di mana sih? Ruangannya di mana? Situ. Sana luar. Ya, balik lagi deh kita ke lorong itu. Masih pendok, karena dia ketinggian sih. Ya gila aja lu, masa gue mau dipendekin, tulang gue dipotong dong. Gue merasa tersinggung ya di sini guys. Oh iya, soalnya si Tata itu pendek banget orangnya. Dia orang paling pendek di antara kita. Gue gak kejentus ya. Gue jalannya mundur nih, gila. Kita mau ke dalam gak? Dalam gak? Kita lihat mandinya. Oh iya, kita lihat mandinya dulu guys. Ini mading-madingnya keren. Kegiatan siswa-siswi SMP yang sudah sang metro. Mereka juga dapat pinter bikin puisi dan cekes. Bagus. Ini lulusan tahun kemarin kayaknya. Ini juga nih. Dan mereka sekarang sekolah di SMA yang sudah sang metro. Yang lain. Mereka mau lihat kelas 8 sepertinya. Eh ngomong dong, krik-krik banget. Diem-diem baik, sebenarnya udah capek. Ya capek, kita juga gak tahu ini kelas berapa, jadi kita masih bingung ini kita mau. Iya, jadi kita lihat aja. Marcel! Ini penduduknya. Ada yang... Wow, bagus ya. Ini yang kecil kelas berapa ini? Ya elah kacang mahal ya. Ya udah lanjut aja. Ini enggak ada yang salah satu perwakilannya masuk dong. Wow. Gila deh ya. Apa ceng? Ada apa? Indonesia. Mereka ini kreatif loh. Udah enggak usah nyanyi. Bagus guys. Ya, baru sadar juga. Karena ini juga penduduknya enggak tahu kemana. Oh iya, kayaknya ada nama-namanya tuh. Di orang kayak sibuk bagi-bagi tugas udah. Jadinya enggak ada orang deh. Aku pulang. Lagi-lagi yang lain. Iya, ada penduduk satu. Udah ini. Iya, ada penduduk satu. Ada penduduk satu. Enggak bisa ngomong. Eh, enggak apa-apa. Eh, ngomong. Ngomong aja. Aku enggak mau. Ya, ada nama. Enggak mau. Kayak mau diapain aja ya. Oke lah. Udah, kita. Kita bakal lanjut ke kelas berikutnya. Lucu. Kamu gak sampe nonton gitu kayaknya. Sampe ya. Kayaknya masih ada satu kayaknya. Masih ada satu lagi sih. Satu lagi ya. Sumpah tangan gua sakit banget. Lagi yang lainnya. PTM. Gak ada kelas lagi ya. Kayaknya kelas 8 nya cuma ini aja. Gak, cuma satu. Ini yang udah. Jadi ya udahlah. Kita akhiri.
Itu yang anak-anak paskib di belakang. Oh, kita lihat paskibnya. Kita lihat aja paskibnya ya. Untuk menutup acara pada siang hari ini. Sore kayaknya enggak. Udah sore malah. 3:04. Ini para paskib-paskib SMA ya. Itu tuh teman kita tadi. Hai. Capek dia. Kerja lembur bagi kuda sepertinya. Ini yang cowok-cowoknya. Mas kakinya harus bersih ya. Udah. Woi Tungkir, lu gak usah kayak selebgram, udah biasa aja. Jadi kita mengakhirinya di tengah lapangan itu enggak. Udah capek ya, capek, udah kan? Udah kan capek. Tengah lapangan ini. Belum bye-bye. Kita belum bye-bye. Gue sampai di sini dulu ya. Gue mau bantu kelas, nawara kembali kelas. Bye. Nawara dia, dah Marcel. Sekarang kita mau penutupan, udah capek banget. Gila, lu ngapain bawa-bawa dompet? Biasa ya mama gitu ya, kalau mau. Ini logonya Yosudarso. Jadi, Yosudarso itu punya lambang. Lambangnya itu lambang. Aduh, beneran guys. Beda, ini buatan tulis tangan loh ini. Lukis tangan. Tangan sendiri dan ini. Tangan sendiri? Dan katanya ya, ini salah satu karya dari suami Gita. Percaya enggak? Percaya dong. Percayalah gua mah. Ini keren banget ya. Kalian bisa enggak sih pakai headset di tembok dan ini so. Enggak bisa gua, gila bagus sumpah. Gua aja kadang ya gambar di kertas aja, gua hapus, gua gambar lagi. Dan itu meskipun dihapus-hapus juga hasilnya hasilnya enggak sebagus ini loh. Oh my god, ini sangat bagus. Sumpah lagi. Bagus banget. Sumpah. Apalagi tulisannya kita lihat. Dan ini benar-benar tulis tangan sendiri. Dan super rapi banget, aku iri. Visi dan misi Yayasan Pendidikan Katolik Leo Dehon. Ini visi misinya. Jadi buat kalian yang mau sekolah di Yosudarso, gue saranin banget, soalnya sekolahnya bagus dan asik banget semuanya. Guru-gurunya pun muda. Banyak yang cantik dan ganteng. Pokoknya asik banget lah. Ini, kalau ini untuk visi dan misi SMA YOS. Kalau yang tadi itu visi dan misi YOS, yayasannya. Sekarang ini SMA-nya, SMA dong, say. Visi dan misi. Guys, di sini kita capek banget. Akhirnya kita duduk di lapangan. Panas-panas, ya. Panasonic. Panasonic. Terlalu panas. Sumpah capek banget. Tangan gue pegel, sumpah. Gak pakai tripod ini. Gue sudah capek banget. Suara gue mungkin bentar lagi habis di sini. Tapi ya udahlah, it's okay. Di sini kita mau ngakhirin vlog. Iya, kita mau ngakhirin vlog kita. Tapi kalian jangan khawatir, kita akan ngadain vlog selanjutnya. Jangan lupa ya kalian like dan subscribe. Dan jangan lupa lagi kalian follow IG kita. Aku @agatagiska. IG gue namanya @stefanusdiki. Jadi sampai jumpa. Bye.